Ratusan personel gabungan kepolisian TNI, BPBD, dan Dishub diterjunkan dalam operasi keselamatan Semeru 2022 di Kabupaten Madiun. Operasi keselamatan Semeru 2022 ini akan dilaksanakan menyasar para pelanggar protokol kesehatan dan lalu lintas. Apel personil gabungan dari kepolisian TNI, Dinas Perhubungan dan BPBD dalam operasi keselamatan Semeru 2022 di Kabupaten Madiun digelar Polres Madiun. Sebanyak 300 personil diterjunkan. Operasi keselamatan ini akan dilaksanakan selama 2 pekan, mulai hari Selasa tanggal 1 hingga tanggal 14 Maret 2022 mendatang. Operasi ini dimaksudkan untuk keselamatan pengendara serta penegakan kedisiplinan ataupun perlengkapan saat berlalu lintas di jalan raya. Selain itu juga untuk menekan laju penyebaran COVID-19 melalui sosialisasi dan mengedepankan tindakan preventif serta preemptif. Kegiatan ini memfokuskan kepada penindakan pelanggaran berlalu lintas serta tentu saja pendisiplinan penerapan protokol kesehatan. Tentunya lokasi strategis sudah kita lakukan deteksi dan nanti akan disampaikan pada saat pelaksanaan operasi. Kalau sanksinya nanti seperti apa? Pelaksanaan operasi kali ini mengedepankan preemptif dan preventif. Tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas fatal dilakukan penindakan secara represif. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Madiun, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Madiun hingga saat ini, mulai bulan Januari hingga Februari tahun 2022 ini, tercatat sebanyak 60 kejadian kecelakaan dengan korban jiwa sebanyak 13 orang. Tova Pradana, CTV, Madiun.